Bila, Nabila, tunggu. Nabila, mau kemana? Lepasin. Mau kemana kamu? Aku harus ke rumah Mas Arga untuk mastiin kalau Raya baik-baik aja di sana. Tapi kalau Raya nggak baik-baik aja di sana, kamu harus jelasin sama aku apa yang lagi kamu tutupin. Aku harus bisa nguasain diri aku dan gak kebawa perasaan soal masalahku sama Mas Firman. Karena sekarang aku harus fokus ngikutin Erwin. Supaya aku bisa tahu apa yang sebenarnya Erwin lakuin. Dan apa semua itu ada hubungannya sama Raya. Tapi sekarang Erwin ada di mana ya? Hei! Nabila, ini aku loh. Kamu kenapa? Kok panik? Nabila, kamu habis nangis. Siapa yang bikin kamu nangis? Kamu ada masalah? Enggak apa-apa. Ya terus kenapa kamu panik? Padahal kan yang manggil suami kamu sendiri, bukan orang lain. Ya lagian kenapa sih kamu juga harus ngagetin aku? Kalau emang kamu udah lihat, kenapa nggak manggil aku duluan? Sorry. Aku nggak sengaja. Ya abis aku lihat kamu ada di sini, aku panggil. Terus kamu ngapain ada di sini? Ada keperluan? Atau jangan-jangan kamu dari tadi ngikutin aku? Kamu sendiri ngapain di sini? Jujur aku curiga. Apa kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari aku? Dan apa itu ada hubungannya sama Raya? Astagfirullahaladzim, Nabila. Kok kamu punya pikiran kayak gitu sih? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau Raya tinggal sama Arga. Yang aku tahu soal Raya, itu waktu itu aku kan pernah cerita sama kamu kalau aku ketemu Raya di Felis Lounge, aku suruh dia pulang, tapi dia nggak mau. Semuanya udah aku ceritain, nggak ada yang aku tutup-tutupin, Nabila. Terus, kenapa kamu di sini? Iya, awalnya aku mau bikin kejutan buat kamu, tapi kamunya udah ada di sini, nggak jadi di kejutannya. Kejutan? Iya. Ikut aku. Ayo. Maaf ya, Nabila. Kejutannya jadi gagal nih. Tadinya aku mau booking tempat ini untuk kita bisa lunch bareng. Nah, pas aku mau jemput balik kamu, ternyata kamunya udah ada di area sini. Jadi berhubung kamu udah ada di sini, gimana kalau kita langsung lunch bareng? Ayo, sayang. Maafin, aku makan di rumah aja. Ayolah, Nabila. Sampai kapan kamu hindarin aku terus kayak gini? Aku cuma minta ditemenin makan siang loh, sama istri aku sendiri. Emang salah? Kalau kamu menghindar terus, lalu kapan kamu mau membuka hati kamu buat aku? Jangan paksa aku, Win. Ini bukan paksaan, Nabila. Ini kejutan dari aku buat kamu. Nabila, kamu harus tahu. Aku udah hargain kamu. Yang masih belum mau melakukan tugas kamu sebagai istri untuk urusan ranjang. Tapi tolong dong sekarang. Gantian, tolong hargai aku. Untuk kita bisa makan bareng sama-sama. Lunch loh, ini cuma lunch. Maafin aku ya, Win. Ya, gak apa-apa. Aku menyiapkan semua ini khusus buat kamu, Nabila. Wanita secantik kamu sudah selayaknya untuk diberikan bunga sebanyak ini. Semoga kamu suka. Benar dengan Bu Nabila,
Iya, betul. Ini ada kiriman buat ibu, Bu. Oh, dari siapa ya? Pak Firman, Bu. Nabila, ini ada bunga buat ibu. Oh iya, dari siapa? Dari Pak Firman, Bu. Nabila. Iya. Ini ada kiriman dari Pak Firman. Oh iya, iya. Makasih. Bu Nabila, tolong diterima bunganya. Dari? Dari Pak Firman. Oh iya, makasih ya. Nabila pasti terharu karena aku udah siapin semua ini. Padahal aku udah tahu dari tadi Nabila ngikutin aku dan aku sengaja ngelakuin ini buat matahin kecurigaan Nabila kalau aku tahu soal apa yang sudah terjadi sama Raya. Ya Allah, sekuat apapun aku bertahan, aku tetap gak bisa bohongin diri aku sendiri karena aku juga sangat mencintai Mas Firman. Tolong bantu aku ya Allah, karena ternyata mengikhlaskan itu berat. Meskipun mulutku bilang mampu, tapi jauh di dalam hati aku belum sanggup. Nabila. Nabila. Nabila, tunggu. Nabila. Nabila. Kok malah pergi? Maafin aku, Win. Aku belum bisa ngejalanin gini semua sama kamu karena aku masih belum bisa ngebuka hati aku. Kamu masih belum bisa buka hati kamu atau kamu masih belum percaya sama aku kalau aku tahu tentang Raya? Kenapa kamu malah ngebahas Raya lagi? Ya dari sikap kamu ini. Sikap aku ini tuh gak ada hubungannya sama Raya. Tapi karena kamu ngebahas Raya sekarang, aku jadi kepikiran lagi sama Raya. Nabila, Nabila, tunggu Nabila, mau kemana? Lepasin. Mau kemana kamu? Aku harus ke rumah Mas Arga untuk mastiin kalau Raya baik-baik aja di sana. Tapi kalau Raya gak baik-baik aja di sana, kamu harus jelasin sama aku apa yang lagi kamu tutupin. Nabila, Nabila, susah banget sih ini. Astagfirullahaladzim, gak seharusnya aku bersikap kayak gini sama Erwin. Apalagi dia udah berusaha bikin kejutan makan siang buat aku. Tapi gak tahu kenapa, hati kecilku gak pernah bisa nyaman kalau aku ada di dekat Erwin. Aku selalu curiga dan khawatir kalau Erwin lagi ngerencanain sesuatu yang aku gak tahu itu apa. Nabila, 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 dengerin dulu penjelasan aku. Nabila, gak ada yang aku tutup-tutupin, Nabila. Apalagi soal Raya. Nabila, perasaan kamu lagi gak tenang, biar aku yang nenangin. Ya, kamu gak usah curiga. Apa kalau perlu aku antar kamu ke rumah Arga? Nabila, Nabila, aku gak akan nyerah, Nabila. Aku akan buktikan kalau aku bisa membuka hati kamu buat aku. Aku udah coba semampu aku untuk ambil simpatinya Nabila, tapi masih gagal. Baguslah Raya diculik. Semoga aja dia gak kembali karena aku udah kesel gak berhasil dapetin perhatian Nabila. Akhirnya kau bisa merasakan definisi memiliki raganya tapi tidak jiwanya. Karena gimana pun juga, hatinya Nabila tidak akan pernah mau menerima cinta dari kamu, Erwin.